Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Sekarang masih pagi soalnya. Nah, aku lagi putar-putar pagi aja. Lagi suntuk. Soalnya ya mau keluar kota juga sulit sekarang ya. Ya kita mau jalan-jalan kemana dulu ya? Yaudah jalan-jalan dulu yuk, jalan-jalan pagi. Guys, kita sudah sampai. Ini namanya Dermaga Nelayan, daerah Tanjung Limau namanya. Jadi di sini tepatnya kalau yang tempat ikan di sini. Sebenarnya ada di Botong ada tiga lokasi. Tapi yang ada stasiun pengisian bahan bakar dan nelayan hanya di sini yang resmi. Ini tempatnya. Nah, pinggir laut nama dermaga ya. Di sana juga ada tempat ada kedainya untuk beli makan. Ya, inilah cara ngilangin suntuk. Cari udara laut dulu ya. Oke. Jalan lagi yuk. Ayo kita ngeliat ikan. Cuminya besar nih. Bro, cuminya berapaan ini? 80. Per kilo. Besar cuminya nah. Tuh. Mantap. Besar. Di sini adalah emang pelabuhan untuk kapal-kapal nelayan. Ya kapal nelayan Botong kecil-kecil aja sih, nggak besar-besar. Seperti tadi saya bilang, di sini ada 3 lokasi di Botong untuk nelayan. Guys, jadi buat muat kalau nelayan datang. Ini kebetulan lagi kosong. Jadi datang mereka pada sore atau menjelang malam. Nah, ini tempat bongkar muat seperti ini. Halo, cari udara pagi nih. Ah, udara segar sekali. Ini biasanya juga dijadikan spot mancing ya. Kalau sore, terutama menjelang air pasang, itu biasanya banyak yang mancing ke sini. Enggak panas kalau udah sore sampai malam. Cuma ini karena ada pembatasan, ya gara-gara pandemi ini, jadi ini sore ditutup. Menjengkelkan kan ya? Ini keramba apung, ini yang ini bisa dibawa digeser-geser. Ini keramba apung biasanya ke posisi di tengah laut sana. Oh, teman-teman, jadi ini Pelabuhan Tanjung Limau.
ini banyak hutan bakau. Ini masih banyak habitat monyet di sini. Banyak monyet. Dia kadang-kadang ya karena mengganggu masuk ke rumah warga. Sebenarnya bukan monyet yang mengganggu ya, tapi manusia yang mengganggu. Di sana ada itu areal kilang PT Pupuk Kaltim dan yang lainnya. Jadi ada selain PT Pupuk Kaltim, terus ada juga PT Kaltim Metanol Indonesia, ada juga Kaltim Parna Indonesia produksi amonia, ada juga pabrik bahan peledak Kaltim Nitrat Indonesia, Black Bear, sama satu lagi adalah Kaltim Amonium Nitrat. Jadi ada tiga pabrik bahan peledak dan juga ada apa lagi sana perusahaannya? Banyak sih di sana. Jadi kilangnya dan itu memang area di sana ada area ini memang area di sana tuh area Pelsus ya, pelabuhan khusus PKT. Kenapa nggak bayar nelayan yang di sini? Karena untuk keluar alurnya sampai ke laut jauh. Beda dengan yang di tempat lain. Cuma lisensi bahan bakar untuk nelayan khususnya di sini resminya. Ya seperti tadi saya bilang, jadi kota Bontang ini kota industri, industri besar semua. Ada yang perusahaan, ya perusahaan-perusahaan kelas nasional dan internasional. Jadi di Bontang ada satunya perusahaan LNG, PT Bada NGL. Sekarang jadi Pertamina. Dulu kan 5 negara yang punya, sekarang udah diambil alih Pertamina sepenuhnya. Kemudian juga ada PT Pupuk Kaltim, itu sudah lama produksi pupuk, NPK, urea, amonia. Juga ada KPI, Kaltim Para Indonesia, itu untuk produksi amonia. KMI, Kaltim Metanol Indonesia, untuk produksi metanol. Terus juga ada yang terus ada juga pabrik bahan peledak yang sudah beroperasi adalah PT Kaltim Nitrat Indonesia, itu di bawah Orica Australia. Kemudian juga ada Black Bear, itu juga produksi bahan peledak, cuma dia berbentuk powder. Tapi kalau KNI tadi berbentuk liquid. Dan lagi dibangun sekarang di sana itu PT KAN, PT Kaltim Amonium Nitrat. Jadi ada tiga pabrik bahan peledak. Ingat yang kasus yang di Lebanon, yang bahan peledak di dermaga tuh, ledakannya sangat luar biasa. Di Bontang ada tiga, guys. Padahal meledak itu adalah daerah pergudangannya, itu mungkin safety-nya nggak bener ya. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan pendukung-pendukung lainnya. Kaltim Industrial Estate, itu turbin untuk listrik, dan juga sebagian ada perusahaan tambang batu bara. Jadi pagi-pagi untuk ngilangin jenuh, saya kadang-kadang kesini ya cuma duduk-duduk, nikmati angin laut, udara laut, sama ya untuk ngilangin stres aja. Kadang-kadang kita capek kerja ya capek ya pengen ngilangin suntuk aja, karena saya emang suka di udara laut ya. Ini belakang mana atur halo Putri. Putri, hai. Nanti ya, kita jalannya ya.
Fatur. Makan mie nya 2 mangkok Mas Fatur. Iya. Oke guys, kita udah sarapan. Sekarang waktunya kita pulang. Main buat cari hiburan pagi-pagi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan lagi di channel saya Hadi Saputro dengan video-video berikutnya ya.